hai kita jumpa lagi pada sesi yang kedua, Bincang-bincang santai kita tentang air dohot tentang bisnis kuliner uh, tradisional Melayu yang sedang dilakukan oleh uh, Puan Raja Aisyah Mutia Zafira, yang kita panggil sehari-hari adalah Puan uh, Fira. Uh, bagaimana dia men mengelola bisnis ini? Uh, Fira, saya masih penasaran. 10 Uh, Buah-buahan dan itu semua produk uh, dari luar negeri. Ada kesulitan tidak mendapatkan 10 macam ini. Kan itu kan uh, diperlukan tiap waktu. Mungkin katanya produksi berusia 2 hari sekali atau 3 hari. Itu kan harus ada tersedia terus-menerus. Uh, itu tidak sulit sekarang sudah mendapatkan barang-barang itu. Uh, untuk saat ini mungkin uh, masih ada stoknya. Kemarin hmm. kami sempat uh, terhambat karena PPKM. Uh, karena pandemi ini iya, ya, pandemi, pandemi ini, ini, pandemi, pandemi ini menghambat distribusi buah-buah ini. Dulu dari mana datangnya ada, itu? dari mana ada dari Malaysia, Singapura, Singapura. Ada beberapa juga yang dicari di Pontianak. Oh, sampai ke Pontianak hmm. juga mencarinya. Apa makhluk yang di Pontianak itu? Buah apa? Buah itu buah kesemak. Itu agak sulit karena dia permusim punya hmm. Itu ditanam di, di, di Pontianaknya atau didatangkan dari Malaysia? Mungkin tadi yang Dari Malaysia. Mungkin ini ya. kami distribusinya. Hmm. Jadi Malaysia, ya. dicari di sampai ke sana, mm. yeah. ke Jakarta ada buah-buahan juga, ada yang dicari ke Jakarta juga. Kami tidak? lebih banyak buah-buah itu dominannya carinya di Singapura dan Malaysia. Singapura dan Malaysia, mm. jadi, di dalam, di dalam, di dalam, dalam kayak apa? Tadi ya? luar, luar negeri, negeri ya. yeah. karena buah buah-buahan itu mm. ya, terutama yang duhuk itu, yang duhuk, yeah. yang kurma Cina itu tentu mm. agak susah di sini ternyata. Yeah. itu. Nah, dan itu sekarang tersedia, jadi secara kalau diproduksi secara adu tidak ada masalah. Sekarang yang anda dagangkan ini Dulu kalau tak salah saya dia dijual dalam bentuk cup-cup uh, ya, kayak anu iya. cup kaya, seperti ini. sekarang yes. kan sudah diproses dalam bentuk yang banyak dan ada semacam apa kantong-kantong mm -hmm. seperti itu-itu mm -hmm. itu, sekarang itu. Mungkin kami hmm. ya. Yeah. lihat. Jadi kami menjual oh. dalam bentuk ini, dalam bentuk standing pouch. Standing pouch ya. Oh, kenapa juga di standing pouch karena <laughs> Ini senang Gampang untuk didistribusikan. Nih, distribusi nah. distribusi itu, ya. Kalau misalnya kap kan nanti Distribusikan pengiriman. Berapa 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 macam anu ukurannya ini? Se ada berapa macam diproduksi produksi ini banunya? Kami menjual tiga, tiga ukuran. Tiga ukuran Untuk ukuran yang terbesar yang yang besar ini 500 mili, mili. yang ini 250 besar. dan untuk hajatan besar hmm. untuk misalnya orang untuk perkawinan pesan uh, sama kami besar. ada pakai kantung besar kantung, kantung besar. Ukuran, dua 2 liter 2 liter yeah. wow. jadi 2 liter 500 setengah, mili, 500 mili dan puluh 253 produk tiga macam produk yeah. kantong-kantong itu yang dipasarkan sekarang itu ini. Mm. ini uh, masarkan dengan ilmu komunikasi awak tuh gimana cara awak punya yeah. anu, dimana Di mana dipasarkan barang-barang sekarang? Anu, tidak di saja kan? Yeah, iya, tidak. Uh, jadi orang-orang kalau mau mendapatkan minuman ini hmm. tentunya kepenyengat nih, hmm. kepenyengat karena juga kita mau meninjau ah, pariwisata penyengat okay, supaya jadi tahu kalau, dan nah, kalau minuman, tetap ada hmm, minuman ini kami jual di 11 outlet ada 11 outlet yang menjual produk kami. Hmm. Jadi di Penyangat ada enam. Oh, Jadi outlet. sepanjang jalan menuju ke masjid itu rata-rata hmm. menjual ada. air dohot Hamzah. Ada. Selanjutnya di Pinang ada lima outlet hmm. dan di Batam ada satu. Yang di Batam itu dikirim atau dibikin sendiri yang di Batam itu? Itu dibikin sama tante. Ini oh, kan usaha keluarga Hamzah. Hamzah ini usaha keluarga. Jadi okay. kami yang ada tante di Batam mungkin buat di Batam karena itulah jangka jangka expirednya hmm. terlalu pendek nih hmm. untuk kita uh, distribusi ke luar kota hmm. setiap hmm. hari. Tapi katanya pernah kirim juga sampai jauh. Kan yeah. Sampai ke ke Surabaya ke Jawa Timur pernah itu, anu, entah ada halangan, tidak ada masalah sejauh jarak itu. Alhamdulillah sampai saat ini sudah ngirim ke Surabaya ke Jakarta, Jakarta. dua kali. Uh, yang Surabaya ini pakai ekspedisi. Kami juga agak was-was nih, pertama kali pengiriman itu ke Surabaya, jadi harus call up terus. Ke yang beli nih, hmm. ya, macam mana? Apakah rusak? Apakah kembung? Hmm. Uh, kalau seandainya kembung kan, otomatis tidak bisa ada, di. Ada persyaratan tertentu untuk menjaga air kualitas air yeah. ini. Kami... Ini berapa lama tahan? Paling maksimum Kalau di dalam, dalam persyaratan yang paling bagus hmm. berapa lama? tahan, bisa sampai satu bulan, dua bulan? Untuk air dohot ini jangkanya untuk suhu ruang suhu hanya ruang. 30 jam, jadi 30 sekitar 2 jam, hari lah 2 hari hmm. dan suhunya berapa terjat? itu 20 derajat, itu, kalau itu. misalnya penyimpanan di suhu kulkas 2-8 hmm. derajat hmm. ini bertahan sebulan bisa, 2 bisa minggu sebulan ya, sebulan. sampai sebulan uh, bisa, ya. hmm. uh, cuma jarak pengirimannya ya mesti Mesti sampai hari itu karena yeah. harus kan punya harus ada tempat penyimpanan kan mm. seperti itu. Mm. Kan? Betul. Tapi Harusnya, sekarang mungkin kami sudah dapat uh, cara lah misalnya mm. kalau mau mengirim pakai es gel, pakai mm. cooler cooler bag gitu. Mm sudah ada cara lah untuk mengirimkan artinya sebenarnya berapa jauh pun sebetulnya Bisa pengiriman itu jadi masalah kan tidak masalah sepanjang anu ada transportasinya ada, ada mata rantai transmisi ada ada penerbangan oh. ada pengiriman itu arti sekarang tidak halangan sampai berapa jauh tapi tempat yang terjauh sekarang malah sampai anu Surabaya ya, tadi Surabaya itu hmm. yang terjauh ya hmm. ada belum ada pesanan dari luar lagi katakanlah saudara-saudara marah dari besok Insyaallah ke Uh, Pekan Pekanbaru ada baru. pesan kawan-kawan kuliah lihat postingan-postingan di WA, di Instagram, di WA, di pokoknya eh, mau coba, ah, dia, ingin coba gitu penasaran ya. kan ini air air, ini apa gitu. Uh, jadi, uh, tentu ada 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 apa ada ujung-ujungnya orang-orang Melayu juga lah yang yeah, ini yeah. kan yang terbiasa kawan -kawan kuliah akal di Jogja pun itu. jadi penasaran Pekan minta ya, minta okay. dikirim gitu. Uh, dan itu memungkinkan kita ya. Allah. Aduh, harganya tertinggi berapa anu ya? yang dua setengah, ya setengah dua setengah liter itu seperti apa anu ya? Yang lima 50. ratus mili ini kita jual delapan belas ribu, delapan belas ribu. Aha, kalau yang ini dua belas ribu, yang kecil, ribu. yang dua ratus lima puluh mili, Jadi yang dua liter besar itu itu lima puluh lima ribu, lima puluh lima ribu. Hmm masih belum sampai 100 ribu iya. ini menarik dah bisnis ini saya carang, kalau berapa banyak anda produksi katakanlah satu kata satu bulan berapa banyak produksi satu bulan kami sekarang produksi dalam seminggu tiga kali tiga kali tiga ya. kali jadi memproduksi sekali kenapa tak tiap hari itu? karena ini uh, kami distribusikan juga ke hmm. 11, uh, 10 outlet tadi nah. Jadi misalnya hari Senin nih buat nanti didistribusikan untuk Uh, yang dipinang, yang dipenyengat mm -hmm. seperti itu. Tapi ramainya orang membeli air dohot ini di Jumat Sabtu Minggu. Oh, akhir pekan. Hmm. Akhir pekan. Minuman betul. akhir pekan. <laughs> <laughs> ya, di, anu menarik yeah. juga ini sudah jadi tren pasarnya itu tidak Senin Rabu Selasa Rabu Kamis mm -hmm. di Jumat Sabtu Minggu mm -hmm. tiga hari terakhir itu yeah. yang ramai pembelinya. Ramai, betul. Mungkin orang uh, untuk untuk makan siang apa mm -hmm. apa. Eh, tunggu Ada tak catatan ini bahagian dari tradisi dulunya dulu. Misalkan, kalau kita dulu makan kenduri, mm -mm. selalu ada bas, apa cuci mulutnya, cuci yeah. mulutnya itu wajib. Nah itu wajib. Lalu, tak ada yeah. tak ada kenduri yang tak ada wajib. Yeah. Nah sekarang ini. Ada tak catatan, katalah, referensi awak baca, dulu semua kenduri itu ada air dohutnya itu? Ya, jadi Tidak dari cerita dari atok, dari hmm. mama, air dohut ini berkembang di acara-acara seperti acara keluarga, hmm. di situlah mengena, menyuguhkan air dohot ini sebagai, sebagai bahagian daripada cuci mulut. Cuci mulut nah, bahagian dari bahagian cuci, bahagian cuci mulut. Ya, nah, okay. kita ketemu. Desire Akhirnya kita orang. ketemu ya. tempat makhluk ini waduh <laughs> ini ya. adalah cuci mulut bagian daripada ritual kenduri atau apa yang cuci mulut mm -hmm. ada wajib ada air dohod mm -hmm. itu biasanya ada minus ya, spesial seperti itu ya yeah, itulah yari -yari awalnya mula ceritanya mm -hmm. air dohod menjadi bahagian dari makanan uh, minuman tradisional mm -hmm. sejak zaman dahulu, tapi sepuluh anu itu sekali lagi anak, anak yakin tak anu 10 ini anu buah-buah 10 ini bisa bisa bertahan bisnis sana ini berapa lama tak bisa bertahan kalau misalnya tak ada lagi buah 10 itu ah, 9 tak boleh bikin 9 gitu, gitu. sebenarnya ini kan resep turun temurun Oke. Okay. Nah, jadi macam mana kami mengusahakan untuk 10 ini di stok terus agar usaha air dohot ini tetap berjalan Se pernah kemarin yang sempat kesemak nih tidak ada kami hmm. tidak berani untuk menjual nah, karena rasanya pasti berbeda, berbeda bukan air dohot lagi nih kalau sampai pakem juga menyelewahin aturan ya, ini kalau kurang satu bukan air dohot lagi namanya e enak, ya e e e tak ada kesemak mungkin tak ada tak ada adu, rasa masamnya itu. tak ada rasa manis yang macam mana ini kan kenapa air dia bisa rasa macam gini karena dari 10 ramuan itu tadi oh, satu aja kurang rasa sudah berbeda Itulah yang diperam selama satu malam hmm. dan itu wajib satu satu malam itu. Tak ya. boleh lebih cepat. Misalnya tak. boleh lebih banyak setengah hari saja atau apa gitu tak, tak boleh tetap tak. harus satu malam. Iya karena untuk menjaga rasanya hmm. biar bersebati semua rasa buah-buah ini. Ini bila begitu banyak pun rasanya tidak, tidak berubah tetap samalah lah. Iya. tinggal takarannya saja. Takaran, kan, ini ya? ada takarannya Itu tadi resep rahasia itu kan ada berapa mili, berapa uh, uh, iya. berapa kilo, berapa gram uh, uh, yang harus kita masukkan. Iya, itu berapa banyak buahnya segala macam. Uh, iya. Ini menarik. Orang yang minum ini sebetulnya minum minum merasakan semua kan buah-buahnya kan tak Tak cuma dari Singapura, Singapura mana ada pohon kurma. Ya, itu betul. ada ini ada dari Arab dari mana ini menarik ya, kalau minum ini nanti bisa minum ya. merasakan sebuah rasa seluruh dunia. Ya, <laughs> jadi, jadi ya. para peminum air dohon ini kami Hah? sebut pengembara dunia. Wow, jadi, sekali, nah, sekali ya. teguk ya. bisa merasakan keliling dunia. Keliling dunia. Jadi, bisa ke uh, Af Afrika, Afrika, bisa ke Eh, uh, kurma kan penya, dari Timur Tengah, penya, dari Cima, Eropa, 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 kismis, apa? Eropa? buah apa, Mbak? Uh, anggur ya, uh, Anggur, anggur, dari, anggur dari, dari. Jadi memang gitu. minum air ini minum air seluruh dunia. Jadi pengembara, pengembara, <laughs> uh, apa nih, pengembara seluruh dunia, pengembara apa namanya? Pengembara teh? dunia, pengembara dunia. Jadi tak lain, kenanya para nih Dia jual ini karena kita lain saya suruh ubah aja ya, namanya ya. Uh -huh. minuman para raja zaman dahulu ini para minuman para pengembara dunia aja <laughs> menarik sebagai take line. sebagai tagline bisnis yeah. sebuah cara sebuah temuan sebuah para misal Kuliner Melayu itu, khazanah uh, nak Melayu itu penuh dengan uh, rahsia. Uh, mungkin uh, kita tidak tidak belum boleh tahu sebenarnya, misalnya apa kandungan dari sebiji buah rokok dalam kaitan penting kesihatan dan lain-lain. Yeah. Tetapi uh, nenek moyang kita dulu itu menemukan hal-hal seperti yeah. itu untuk membuat sebuah permula minuman dan itu yang kembangkan oleh saya. Uh -huh. Ini inspirasi menarik uh, sebuah. Uh, sebuah motivasi yang luar biasa dari Raja Aisyah uh, al Dan pada kita semua bahwa di khazanah uh, kebudayaan Melayu, di khazanah sejarah-sejarah lama itu selalu tersedia sesuatu Tinggal bagaimana kita uh, me apa, me me menggali, mencari, menemukan produk-produk uh, seperti itu Sekarang kan sudah setahun lebih, ini tak ada saingan ada, Aduh. jadi sekarang sejak kami membuat air dohot Hamzah ini baru bermunculan orang-orang yang di penyengat saja uh. sudah ada bermunculan yang menjual juga air dohot dengan brand mereka sendiri. Umerik, baik, baik hmm. sendiri. Tapi uh, kami tekankan lagi kalau memang mau minum nih uh. yang original, uh. yang ada historinya, <laughs> uh, minumlah air dohot yang ada Hamzahnya. <sartan> di belakangnya ada cerita, mesti ada tulis ini sejarah. Sejarah don Hamzah ini mesti yeah, ada yeah, cerita yeah. historinya. Ada katakanlah. Kami ada Instagram juga di situ. Kami menceritakan oh. kenapa. Well, uh, well, ada biasa makam itu ada yeah. kadar gulanya, kadar yeah, apa yeah. itu di belakang itu. itu jatuh, kami kaya. juga lagi mendaftarkan ke Bepong, uh -huh. Jadi di situ nanti nanti lengkap ada komposisinya apa mm, juga ya, nanti ya, ya, packaging packagingnya ya, akan ya, kami perbarui. Hmm. Jadi hmm. artinya anda sudah bertek dan keluarga sudah bertekad ingin yeah. menjadikan sebuah bisnis. Anu artinya. Betul. Rela berhenti sebagai pegawai negeri kalau misalnya. Artinya sudah <tip> memilih <tip> anu yang hidup sesuai dengan waktu yang tidak kenal zaman itu entrepreneurship uh, kewirausahaan itu kalau dikembangkan uh, menarik. Sekarang produk terbanyak berapa banyak tertinggi yang pernah anda produksi satu bulan katanya berapa <tip> berapa? <tip> <tip> Alhamdulillah Air Dohot ini uh, selalu dapat pesanan nih dari hmm. Bapak Ansar Ahmad jadi hmm. beliau mendamping kayak mendamping kami untuk menjadikan air dohon ini sebagai welcome drinknya Kepri. Oh gitu hmm, jadi serius ini ya, ya. Ya. Pak Ansar Ahmad bukan Gubernur ya, statement itu sangat berharga untuk ya, bisnis. Jadi ya. welcome drink welcome jadi drink. setiap ada jamuan apapun hmm. Pak Gubernur, tentunya akan mengatakan selamat datang ke Kepulauan Riau. Minumlah, Edo ini, ya, uh, iya. saya alhamdulillah, kemarin dua kali. Pak Jokowi presiden hmm. datang disuguhkan air ini. Ah, ini ya. nah, di Tanjung Pinang dan di Batam kemarin ah, disuguhkan bisa air, di air ini. Yeah. Oke, okay. jadi Pak Gubernur sudah sudah menegaskan bahwa welcome drink Kepulauan Riau itu adalah air dohod Menarik. Karena air dohod ini kan ini. merupakan minuman khas penyengat. Nah, yeah, jadi yeah. dia bisa mempromosikan air ini sebagai welcome drinknya Kepri. Iya, yeah, Kepri. karena yeah. karena air dohod ini bukan hanya di penyengat, di oh, ya, ya, daik juga, di namanya bukan air dohot namanya lohut. air lohod mm. Pakai L dia lohod, buah nya dohot tuh didaik namanya buah dohot ya. tapi makhluknya sama barangnya sama betul -betul seperti itu hmm. oke okay, jadi jadi anda bisa produksi satu berapa banyak satu satu, satu minggu satu hari bisa dapat apa satu, hari, satu kali produksi berapa 80, 100, bisa, 200? bisa ada? satu kali produksi bisa empat empat puluh sampai delapan puluh anu apa kanu apa ini, ini saset ini ini ini, anu, ini. 40, 40, ini 80, 80 puluh jadi mm -hmm. ya rata-rata uh, anu satu satu mod apa satu ukuran ini bisa mm -hmm. sampai 100 ya satu yeah. hari jadi 100. Hari bisa sampai, sebulan empat kali produksi ya yeah. berarti sekitar lima ratusan lima ratus pieces lima ratus pieces lah ya seperti itu mm -hmm. dan secara ekonomis oke okay. Alhamdulillah, uh, dengan harga kami, itu, dengan segala macam, dengan harga impor macam-macam segala iya, macam itu, untuk masuk. Oh, uh, 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 untung lah. <laughs> sebenarnya kami tidak melulu untuk uh, cari duit atau untung. Sebenarnya kami ingin mengenalkan air ini. Itu tadi kenapa kami uh, membantu orang juga. Di penyengat, kan ada orang jual-jual gitu, uh, toh. Uh, uh, itu kami masukkan air dohok juga, juga, untuk membantu mereka juga. Iya. Uh, sebagai minuman menjual minuman kami juga itu misi mereka dapat idealnya, misi nah, idealnya jadi tapi... tidak hanya uh, apa ya, ke kekayaan untuk kami <laughs> tapi juga membagi juga ke orang-orang. Iya -orang. <laughs> dalam sejarah sejarah menjual air itu yang 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 bisa kaya raya itu air mineral ya kalau <laughs> <laughs> air air seperti, ini air ini kan yeah. produksinya terbatas tapi mm. ini sebuah cara melestarikan <laughs> uh, khazanah budaya yang mm. ada. Dan kemudian ada gubernur yang punya visi bisnis, fisik uh, ke depan yang bagus dan dan dia mendeklar ini sebagai welcome drink. yang luar biasa, artinya sangat membantu Anda sebagai tinggal. Kan yang berusaha kan bukan Anda saja, karena ada hmm. lain, -lain merek punya merek, merek Anda, tapi yang lain-lain ada juga yang punya merek-merek sendiri. Artinya air do sudah menjadi sebuah produksi, sebuah produk, keperluan jauh, keperluan yang bisa diandalkan dan bisa bersanding dan bersaing dengan negeri-negeri. Uh, uh, negeri. Baik, anu, pira, kita berik dulu sesi yang kedua. Ini. Nanti kita ketemu pada sesi yang ketiga. Hai, woy, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga.